Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara zakat, tentu kita harus lebih hati-hati karena pengeluarannya tidak boleh lepas dari 8 golongan. Beda dengan infak sedekah biasa. Allah SWT telah menggariskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Surat Taubat ayat 60 menggariskan bahwa zakat hanyalah disalurkan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk amil zakat, untuk orang yang mu'allaf masuk Islam, yang mana hatinya masih lunak sekali, untuk orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang terlilit hutang, untuk orang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dalam keadaan susah. Ini adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 8 golongan mendapatkan zakat. Aksi Peduli Bangsa berjuang di pedalaman Mentawai. Ada 6 golongan yang patut diberikan zakat. Subhanallah. Di pedalaman sangat primitif, bukan hanya miskin, akan tetapi banyak sekali orang-orang fakir di sana. Marilah kita bergabung dengan Aksi Peduli Bangsa menyalurkan zakat, infak, sedekah Anda, sehingga kita mendapatkan amal jariah yang tidak terputus. Subhanallah. Mereka masuk Islam, mengenal ajaran agama Allah SWT, dan keturunan-keturunan mereka akan menjadi orang-orang Islam tunduk kepada Allah SWT. Marilah kita bersinergi dalam berdakwah di pedalaman Mentawai bersama Aksi Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.